Syedrolun, ribuan masyarakat dari Banda Aceh dan sekitarnya ikut serta memeriahkan Fun Walk HUT ke-814 Kota Banda Aceh yang dilepas Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman di Blang Padang, Banda Aceh. Peserta mengintari rute berjalan kaki sejauh 4,5 km dan kembali finish di Blang Padang. Data dari panitia menyebutkan jalan santai kali ini menghabiskan kupon undian hingga 30.000 lembar lebih. Sebelum penarikan undian Door Prize Syedrolun, Wali Kota Banda Aceh ikut menghibur peserta dengan menyanyikan lagu berjudul Kota Gemilang. Aksi Aminullah bahkan cukup menarik perhatian warga. Sementara itu, puluhan door prize dibagikan bagi peserta yang beruntung. Dua hadiah utama berupa rumah dan umrah menjadi yang paling ditunggu-tunggu peserta. Adapun hadiah rumah jatuh kepada Hendrik Rinaldi, warga Kampung Keramat, Kecamatan Kuta Alam, dan hadiah umrah menjadi milik siswi kelas 3 SMP Percontohan Banda Aceh, Amelia Okta Makfirah dan Bambang Setiawan yang merupakan dosen di Fakultas Teknik Unsia. Dari Banda Aceh, Nova Misdayanti, Serambi On TV.